Hei, Neng, dagang apa itu? Nase. Nase. Cabai bang. Cabai apa? Cabai. Elik 12, TKX 14. Wah, berarti naik hari ini dong? Malam 27 ribu ada, malam mah. Ya sekarang ini 200 lah, 200. Nih, lihat nih. Serius nih? Tenggo, bos. Tenggo gue gak kuat. Gue minta 200 aja nih. Depan untuk biarin, depan. Depan. Nih, 12 ribu nih, 12 ribu. Ya, 12 ribu cabai kayak gini, gue kagak mau banget, kagak banget gue. Ya, selamat siang semua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh ya. Kembali lagi bersama saya Kandis Jagat yang selalu membongkar semua harga-harga cabai dan harga sayuran yang lainnya ya. Seperti biasa yang belum subscribe karena subscribe itu gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya dapat notifikasi terbaru setiap saya upload video. Seandainya video saya bagus dan bermanfaat, boleh bagikan ke teman-teman yang membutuhkannya ya. Di siang hari ini hujan bosku, lihat, hujan gede banget luar. Dan untuk harga-harga semuanya akan kita pantau semua di siang hari ini ya, pantauan harga siang. Dan untuk info lebih lanjut ikutin aja videonya sampai selesai. Tuh kita lihat keluar dulu ya, hujan gede banget ya. Kandar. Kandar. Pulang kandar. Ada. Hujan gede. Ada yang kosong nih. Nih 8.000. Asam numpuk banget asam. Asam harganya cuma goceng. Nah, ini ada jengkol kulit harganya di Rp10.000 ya acaranya ya. Ada bocah ketabrak mobil nih. Di sana rame-rame hujan sih. Dan untuk jengkol bijinya harganya sampai 55.000 ya ini jengkol biji tuh. Kasian lagi mulai viral lagi ya harganya. Kacang jadi 8.000 ada di sini bang. Dan ya kita megang di surat sih mas. Dan untuk sasinnya harganya sekarang lagi di angka Rp4.000 di siang hari ini agak kosong nih. Ini bisa malam, wow, gluduk. Bisa viral nih karena lagi hujan ya. Bandung hujan. Wow. Dan untuk timun harganya masih di angka 55 nih timunnya. Oh, nembak apa lo Jum? Jum, nembak apa lo? Kacang bos. Berapa? Nembak kacang-kacang kayak gini. Nimbang kacang yang cakep. Ini nimbang kacang kayak gini berapa duit? Hah? Oh no, yang cakep tadi. Yang cakep ceban, yang ini 8. Ini gak lumayan cakep ya. Ini kalau aku 12 lumayan. Aduh, aduh. Jagung masih parah ya, harga jagung masih di angka 2.000. Jagung. Ah, ini ada seledri 10.000, daun bawangnya di angka 6.000. Untuk Den. Den, sini Den. Labu gimana? Labu siang labu? Oh, turun lagi, Bos. Berapa sekarang? Sekarang 85, Bos. Kemarin emang cepet ya? Iya, kemarin cepet nimbang. Kalau yang BRB-nya, yang kecil. Nah, yang baby 10.000. Wah, wow, keren dah. Den, ya. Makasih Den infonya. Oke. Aduh, labu siam itu katanya 85 potongannya. Terus labu BRB-nya. Hei, Neng, dagang apa itu? Nase. Nase. Ada kacang tanah harganya masih di angka Rp10.000 ya. Dan ini engkol Medan di angka Rp75.000. Untuk engkol daerahnya di angka Rp4.000-3.000 di siang hari ini ya. Untuk kentang Dieng harganya sekarang di angka Rp14.000 dan kentang Bandung di angka Rp12.000, tapi ada juga yang Rp10.000. Ini hoyong tercantik udah mulai viral lagi ya, sampai di angka Rp7.000 nih hoyong tercantik ini. Wow, keren ya. Hoyong daerah nih. Keren nih.
Dan lonca udah laku 10.000 lagi lonca. Lu memang lonca berapa, Sak? Hah? Bandungan. Oh, Bandung ini. Ya. Berapa? Tembak yang begini, Bos. Yang 6.000. Iya. Iya, yang cakep udah 10. Yang cakep. Iya, udah sip. Iya, nyari yang murah, yang hitam-hitam, Iya. Yang jualnya 12. Iya. Udah mantep. Terong sebenarnya udah mulai laku goceng. Pare pun viral di angka 6.000. Terong bulatnya harganya masih standar di angka 4.000 rupiah. Terong bulat apel mana ya no tadi sono? Harganya 5.000, terong bulat koko 5.000 rupiah saja ya. Untuk sayuran pada viral semua, untuk semalam yang enggak viral itu cuma CMK doang. Dan ini salah satu apa namanya wortel Medan bersagi di Rp75.000 rupiah ya. Dan untuk tomatnya harganya sekarang lagi viral lagi di Rp10.000 rupiah. Tapi ada yang Rp7.000, banyak malam yang Rp7.000. Tahu tomatnya gimana ya? Wih, daun bawang. Hujan gede banget di luar. Woi, geluduk. Ini ada sausin tapi sampoannya belum ada nih. Sampoannya di mana, Tono? Tuh, tadi yang Sintin bilang ini labuhnya. Labu siam kayak gini. Ono 10.000 yang kecil. Engkol 3.000. Untuk buncis harganya sekarang lagi di angka 8 sampai 9. Orang-orang mah takut ini main apa ini? Geluduk gede-gede banget geledek ya. Ada bubur ayam yang harganya mahal 15.000 tetap bayar aja 10.000. Apa cabe, Bang? Udah. Cabe apa? Cabe Elik 12, TKX 14. Wah, berarti naik hari ini dong? Naik. Siang ini ya. Siang ini, tahu lu malam apa, Bos? Apa kagak? Sejangan 8, sejangan 8.000 aja malam ya? Buset, nangis, Bos. Aduh, aduh. Oke, sip. Makasih, Bang. Makasih. Oke, sip. Itu centeng cabe TKX, nembaknya katanya 14, heliknya 12. Kita, wih, ada cabe hijau nih, cabe putih. Kita mau nawarin ini dulu nih. Masih YouTube kita keren. Enggak, gue mau nawar. Apa, Bos? Gue mau nawar, boleh nggak? Nawar apa ini? Nah ini CMK sama ori noh, ori gue sedus dah. CMK nggak dijual sama rakyat. Sambar geledek. Enggak, gue dua dus aja. CMK bantuin berapa? CMK 17. Mahal amat. Piro nawarnya? Kayak malam aja 8.000 gimana? 8.000. Lagi malam? Petani itu. Lagi malam ada masalahnya, Bos. Kita lagi malam jual 7.000 ada malam mah. Ya sekarang ini 2 dus lah, 2 dus. Nih lihat nih. 15.5 dah. Oke, kamera gua kira jadi putih dong kalau begitu. Serius nih. Tenggo, Bos. Tenggo enggak kuat. Gua minta 2 dus aja nih. Ceban udah biarin ceban. Ceban. Nih 12.000 nih, 12.000. Ya, 12.000 cabe kayak gini gua kagak mau banget, ogah banget gua. Ceban jadi enggak? 2 dus lah, 2 dus. Sama ori ya sedus dong, ya ori 2 dus. Ori, ori mana ini? Oh itu mah ori super se-Indonesia, Bos. Gak ada yang punya selain ori, kita. Ori apa? Jawa Tengah nih ya? Jawa Tengah, pesisir. Jawa Tengah, belanjaan. Sama-sama, Bu. Jawa Tengah, belanjaan murah. Murah, Bos. Cuma 14, itu menjual berapa? Jualnya 22. Oh, nih, kita minta 2 dus tuh, yang ori. Serius, ini mah mahal. Sekalian lagi bikin video, sekalian gue. Nah, gue nggak turun, ori. Soalnya hujan, gue mau ori gue nggak turun. 21 dah.
21 ngejual lagi 20.000. Kurang 2. 21. Kurang 2. 21. Wujud sebenarnya. Ampun ya. Udah bos lah, terima kasih lah. Caranya kalau kagak dapet mah. Gue lihat ntar malam, pengen tahu lo ya. Ntar malam mah gitu. Lera 50.000. Punya. Aduh. Gue lihat ntar malam nih, pengen tahu nih dia ini jualan. Saya tawar ceban nggak dapat. Mintanya berapa? Mintanya 14. 14. Mintanya 15. Sorenya mintanya 21. Saya tawar 18 nggak dapat. Perantauannya mintanya 20, saya tawar 15 nggak dapet. Aduh, hari ini kita gagal nawar bosku. Nawar gagal, kita kagak dapet. Halo, aduh. Temu Aji Boy Wijaya Kusuma. Aduh, parah. Gue nawar semua, gue nggak dapet. Nawar apa, Ji? Ini capek. Beritin kan gue nggak turun, ori nggak turun, makanya gue minta 2 dus. Yang cabai hijau keriting langsung aja saya bacain aja lah, kalau anjuran lagi nawar cabai hijau keritingnya di 10.000, cabai JTE-nya di 12.000 rupiah, rawit putihnya di angka 10.000 rupiah sampai 7.000. Kalau untuk cabai CMB, cabai merah besar lagi posisi anggar di angka 25-20.000 rupiah, caplak di angka 17.000 rupiah sampai 15.000 rupiah caplaknya. Dan untuk heliknya, helik maduranya di 15.000 rata. Untuk rawit hijau Tanjung harganya di 10.000. Udah di sini selesai dong kita. Udah semua. YouTuber lagi main sorot-sorotan YouTuber. Nawar lah, gue lagi nawar dong bos. Lah. Nawar 18. Nah, untuk perental Muntilan barga harganya udah di bawah 20 ya. Tapi pengen hari ini pengen naik katanya. Tapi kalau kita lihat pembelanjaan semalam, Jateng itu nggak mampu. Jateng belanjaan semalam cuma di angka 14. Kalau Jawa Timur itu belanjaan 16.5. Wah, keren ya. Jateng murah terus, kader kita pusing layanin Jateng. Tapi ini nggak selesai nih ya. Saya gara-gara nawar, saya kasih tahu semua. Ini di jam siang ini mentok di angka 15 nih sekarang. Ono mentok di 21 orinya ya katanya. Mal, ini gue serius, Mal. Gue serius. Apa, Bos? Gue serius. 21. 18. Ambil. Buset. Ambil 2 dos. Kamera terus. Nggak kurang lagi beneran. Emang ngeteng berapa sih lo? Ngeteng 23. Ya udahlah, nggak dapat malah. Pusing gua. Udah biarin lah ya bang ya, kita kagak dapat hari ini. Biarin, nggak dapat nembak kita hari ini. Hujan gede di luar masalahnya. Mentok di 21 nih. Labu panjang 2.000, goceng kalau yang cakep kayak gini mah. Ada kembang kol harganya di 11.000 rupiah. Kacang, ada pakcoy harganya 4.000 ya. Selada keriting langsung aja saya bacakan yang ke 11.000 rupiah siang. Dan brokolinya masih di angka 15.000 rupiah. Langsung di depan kita ada salah satu bawang ya. Bawang, harga bawang sekarang di 41.000 rupiah. Untuk bawang katingnya ya, bawang bombay 35, bawang kating 35.000 rupiah. Bawang banci 23, bawang yang dapat ngupas 33.000 rupiah saja. Habis banyak nih. Ya cukup ya, saya rasa cukup sudah saya menginfokan di siang hari ini. Untuk info lebih lanjut kita ikutin aja ntar ya di video malam hari, apakah benar enggak itu centeng tadi saya tawar 18 ori enggak dijual, terus sama cempennya saya tawar ceban enggak dijual. Kita lihat aja nanti malam apakah harganya kuat standar ataukah
turun atau apakah semalam makin viral. Kayak gitu aja bosku ya. Intinya terima kasih yang sudah menonton. Saya doakan semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin ya. Salam sukses saja buat seluruh perancang dunia, salam sukses saja buat seluruh pedagang sedunia, salam sukses saja buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.